nanam mangrove lagi, kita lanjutin yang kemarin lagi. Iya, sekaligus monitoring. Ada yang kemarin kita tanam ya. Ya, siap. Itu dia. Yang mati kita ganti dengan yang baru. Mana ya? Kita tambah lagi. Dari mana, Bang? Dari Tangger. Kalau situ dari mana, Kang? Dari RTB Rescue Kecamatan Buknaga. Kita mau lanjutin lagi nanam. Lanjut kita nanam. Ajir. Coba dong itu aja. Ya. Kita mau menanam. Sekaligus monitoring. Monitoring dan menjaga kelestarian alam. Eh bro, gimana sih menurut lu tentang penanaman mangrove di daerah kita ini? Gua juga seneng sih bro. Dari grup LTP, gua udah terbiasa tuh, jadi makin seneng penanaman terus. Kalau lu gimana? Nah, gua juga dari Tangger Rescue udah terbiasa, jadi ya tambah seneng aja gitu ikut kegiatan gini. Apalagi acara ini kan untuk melestarikan alam juga, jadi kita juga harus menjaga alam ini, alam sekitar kita. Iya. Sih harapan lu apa sih buat penanaman mangrove ini? Harapan ke depan gua sih ya di harus tidak lanjutin, harus ada penanaman lagi biar lebih banyak pohonnya, biar lestari alam juga bagus untuk menjaga air laut sih, air laut sebagai penahan banjir juga ya. Iya, betul. Biar enggak sering banjir di sini. Apa bro? Oh ya, sebenarnya saya menanya dong, kenapa sih kita harus menanam mangrove? Kenapa harus menanam mangrove? Oke, mangrove itu salah satu habitat sebenarnya. Mangrove itu bukan jenis pohon ya. Teman-teman, jadi mangrove itu bukan jenis pohon tapi sekumpulan habitat. Ya, sekumpulan habitat, dan ini jenis yang kita tanam hari ini adalah Apisena. Yang hari ini kita Apisena. Jadi sederhana sebenarnya, asal ada kemauan aja kita gali dulu. Ini lubangnya kita. Oh, tadi ya, ada ini ya. Dilepas ininya. Dilepas. Nah, ini kita masukin sini. Ya, padat juga kan di ini ya. Terus kemudian dikasih ajir. Fungsinya biar kalau ada gelombang dia nggak goyang, sampai akar kuat. Kemudian diikat tali, jangan terlalu kencang juga talinya ya, karena tali bisa itu tuh. Nah, itu tali. Oke, sederhana aja kan. Jadi nanamnya seperti itu. Sekali lagi, mangrove ini salah satu habitat yang ada di intertidal. Intertidal itu pasang surut. Nah, dia tumbuh, dan ini fungsinya banyak untuk menyesuaikan oksigen, terus kemudian juga bisa menyerap polutan ya, menyerap polutan, dan kemudian juga ini bisa juga untuk pemecah ombak kalau di pinggir laut, di pinggir laut. Dan juga untuk bisa habitat ikan-ikan atau kerang-kerang yang di situ ya, banyak sebenarnya manfaat dan fungsinya itu. Nah, menciptakan ekosistem baru itu salah satu fungsi dari mangrove. Nah, jadi nah ini kan dibuka gini. Nah, ini kita kenapa agak kerep ya, supaya agak sedikit ini aja nih, apa namanya, oke. Nah, baru kita ikat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai pohon, mudah-mudahan kau jadi yang bermanfaat buat alam. Begitu mungkin, Ri. Oh iya, terima kasih banget sih. Siap, siap.